Luncur ke TKP. Siap, 86. Selamat malam rekan-rekan. Malam. Insya Allah malam ini kita akan lakukan penindakan terkait kasus curat dan curas. Pelaku sekarang berada di Jalan Mapodang, Kota Makassar. Malam ini kami melakukan penangkapan terhadap seorang lelaki diduga kuat pelaku curat di daerah Kecamatan Bajen, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Di mana pak? Itu malam. Ya di tempat itu bikin peti mayat. Tidak. Yang keluar dari judi. Di mana pak? Nah kalian kurang ajar. Tidak pernah. Mereka mengambil. Nah saudaramu diambil, bapakmu diambil semua. Ibu saya ahli tiap pak. Apa ini? Tembok. Ini. Teman. Teman. Yang lainnya? Setelah kami amankan pelaku, kami membawa pelaku yang dimaksud ke Pos Polres Mapolda Sulsel untuk dilakukan interogasi awal. Pelaku mengakui dan membenarkan sekitar 5 hari yang lalu melakukan aksi curat di Kecamatan Bajen, Kabupaten Goa. Malam itu juga kami lakukan pengembangan ke Jalan Andi Tondro 8, Kota Makassar. Periksa itu dulu. Di mana nak? Dari tadi keluar kah? Iya, kenapa? Dari tadi. Jadi begini, ada nomor-nomor yang bisa dihubungi? Nomornya? Ada HP dicuri. Kebetulan itu Anata ikut untuk membeli. Nah, di statusnya Anata saksi. Iya, kasih. Saya tidak tahu. Bisa jadi kan? Iya, emang. Bukan kita terlalu, bukan kita yang melakukan. Suruh saja kesini, belakang kesini dulu. Nggak usah bilang ada polisi. Ada ini. Nomor HP-nya? Enggak, ya, bukan di ini. Bukan kita tersangka. Ibu lelaki Resa ini panik. Namun kami meyakinkan ke ibunya. Ini ada pelaku kami amankan. Setelah kami tanya hasil curiannya, bahwa dia katakan bahwa hasil curian itu saya jual di keluarganya. Makanya kami datangi Resa, karena pada saat ini HP dijual, ini anak pergi jual bersama Resa. Saya butuhkan kooperatif bapak, ibu, selaku orang tuanya, dan saya harapkan ini anak hadir supaya kita bisa dapetin barang bukti. Begitu. Kami dari Resmo Polda, Polda Sulsel. Ibunya lalu mengajak kami dan mengarahkan kami ke Jalan Bajigau, Kota Makassar. Kenapa kan ya, Pak? Jadi saya jelaskan, ya. Kami dari Resmo Polda, ada kami amankan pelaku. Kami cari barang buktinya, katanya barang bukti itu dia jual bersama keluarganya. Jadi sekarang kita butuh lelaki Resa yang dimaksud tidak ada di tempat. Saudara laki-lakinya itu kooperatif kepada kami, berupaya mencari dan berupaya menghubungi, namun yang bersangkutan tidak ditemukan. Kalau Resa tidak muncul berarti ada tanda kutip sama kami. Tinggal tunggu waktu saja, cepat atau lambat kita dapat. Kalau kita tidak kooperatif, ayo. Ya.
setelah saya memberi penjelasan terhadap ibu dan kakaknya, lalu saya membawa anggota ke Jalan Daeng Tata 3, yang mana alamat dimaksud, diduga kuat, disitulah barang hasil kecurian itu dipasarkan. Assalamualaikum, Bapak. Oh, jangan mau kira-kira. Ini alat tabai ini. Iya. Apa jaman-jaman? Ini aja segala. Ini aja segala. Segala. Kulit kecil. Indroid. Kian ada anak yang ada anggota Resmo Polda. Ini, pasal. Assalamualaikum. Assalam. Tena ya, Roy, konfirmasi deh. Oh iya. Assalamualaikum. Pernah ke anu anak sudah siapa yang beli HP? Ditawarkan sama Lisa. Oh iya, Lisa. Iya, Lisa. Lisa. Kan gue tanya anak tanpa ini. Oh iya. Kamu mana kan? Oh, kamu mana kan? Iya. Ini surat perintah saya nih. Iya, Pak. Tapi dari Resmo Polda. Iya. Ayo ini, sebentar. Kenapa ada putri? Tuh, pegang dulu. Pegang aja. Ini kamu beli dari mana? Ya. Kamu beli dari mana? Ada tadi, apa, ade gitu. Ada sepupu. Ada sepupu? Siapa namanya ada sepupu? Alias Paleco. Nah, iya, dipanggil Paleco. Nah, ini orangnya. Ini. Iya. Apa ini Riana? Risa? Sepupu, keluarga dari mama. Keluarga dari mama? Kapan dia jual itu HP? Baru berapa hari itu? Belum berapa hari ya? 5 hari lalu bukan? Iya. Nah, berapa kebelikan itu? 250. 250? 750? Iya. Itu saya bilang, tapi tidak ada. Ada dosnya tidak? Tidak ada tuh? Apa tipenya? Masuk di akal tidak harga segitu, 750? Maksud diagal tidak? Nah, berarti kan ada indikasinya barang curian. Dan sekarang pelakunya sudah kita ambil. Saya ambil. Dia tidak menyangka bahwa HP yang dia beli dengan seharga Rp750.000 barang dari hasil kejahatan. Karena yang memasarkan ini HP adalah saudara sepupu dia juga. Saya tidak tahu karena dia baguan sama sepupunya, sepupu dari bapaknya. Iya, itu nabilan anunya di kasihan kan bagus sepupu. Iya, bilang orang lain tidak mungkin mau beli. Setelah kami amankan barang bukti, amankan penadahnya, kami mengarah ke Jalan Poros Daeng Tata Kota Makassar. Disitulah kami turut bertemu dengan lelaki Reza. Yang mana Reza? Saya. Kau kenal itu? Saya. Buka helmnya. Air, balik ke air, Pak. Apa kamu ini? Temanku, Pak. Teman. Siapa? Nah, sekarang begini. Kau ikut dulu sama saya, diambil keterangan, ya. Tiga orang, dia datang ke rumah, Pak. Dua orang. Sama-sama temannya? Sama Piming. Mana itu Piming? Sama Piming, semua. Iya. Oh, ini juga? Iya. Oh, Piming, bau, ini juga Piming. Sama-sama, ke sana, Pak. Setelah kau curi itu HP, kau bawa ke mana? Bawa ke Makassar. Kau ketemu dengan siapa? Saya, Pak. Kau ketemu? Minta tolong. Apa katanya? Minta tolong dulu teman itu jual itu barang tuh. Ah, gitu. Si teman ini saya cari. Mau cari Reza? Iya. Baru Reza ada. Saya punya mobil HP. Buku mobil HP, Pak. Jadi saya suruh bicara sama. Bukumu memang ini memang sebelumnya kamu pernah ngomong bilang mau cari HP gitu. Saya, Pak, ada adikmu. Adikmu? Iya. Nah, bilang. Bilangnya apa? Kenapa langsung dihubungi dia? Jadi saya hubungi, Pak. Bilang, ada mini HP, saya dapat. Cuma dia bilang tidak bermasalah, jadi saya kasih cerita sama ini, Pak. Dia bilang HP-nya ada ini, sudah sekitar. Kapan itu dia bawa HP? Malah sekitar malam-malam. Nah, sekarang kembali gini. Setelah siang kau melakukan, malamnya kau pergi jual. Ketemu dengan ini. Baru langsung ke sini. Betul? Iya, tahu tidak itu barang hasil curian? Barang sebagus gitu, ada kotaknya tidak? Itu kan sudah patut diduga. Kamu kan sudah harus curiga. HP sebagus gitu, harganya miring berarti itu ada tanda kutip. Ini Pak ditanyakan, ini bukan HP apa sama ya. Itu.
Namanya hasil curian kan tidak mungkin juga bilang habis saya habis mencuri ini saya mau jual loh ini. Itu. Jadi ini pengalaman ya. Lalu kami bersama anggota dan tersangka menuju ke Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa untuk melakukan penggerebekan mencari rekan pelaku yang atas nama. Meluncur ke TKP. Siap, 86. Meluncur ke TKP. Siap, 86. Berapa anu semua, Kak? Ya. 7,5. Ini udah kasih anu. Bukan sih, Reza 50, Pak. Motornya siapa nu pake? Yang 81. Motor nu? Yang Yang mana itu, Pak? Yang namanya di bawah. Yang tadi kami itu, Pak? Iya, cuci motor apa nu pake? Motor uji bayi itu yang pergi. Lagi yang pake? Iya. Apa rumahnya? Depan. Rumahnya dulu? Iya, itu rumahnya depan, Pak. Mana? Itu. Yang ada lampunya. Ini? Sebelah kanan, iya. Ini rumah batu nih? Iya, iya. Kan dua ini rumah. Iya. Rumahnya siapa ini? Ini rumahnya Firman? Iya. Putar lagi dulu, Pak. Iya, iya. Itu kesuruh kecam, Dinda. Ternyata antara rumah Firman dengan Awir berdekatan. Jadi pada saat kami lakukan mengetuk pintu rumah lelaki Firman, tiba-tiba ibunya si Awir datang. Firman. Setelah pintu rumah laki Firman dibuka, dan pada saat itu juga yang buka seorang nenek-nenek. Lampa kemai? Karena kami menganggap di lokasi tersebut yang kami cari tidak ada di tempat, lalu kami mengarah ke rumah Nawir untuk mencari kendaraan yang digunakan pelaku pada saat melakukan pencurian. Ini motor lalak. Kami motor tak. Lambat kami bapak nak. Nak menterkan cepat. Oh. Rilis mopol dah, di. Supaya main. Ya mana? Motor. Oh, dia anu na di sini di Talak Bor. Main jo Nepal ke? Mana bapak? Minang kira, elor ini motor motor ke? Dengan aku lari nak di pak. Kenapa? Oh, sedang pernah, sedang. Ketika kafe mungkin dulu. No. Anak aku kurang pak. Jauh kan? Kami mengarah dulu ke rumah korban. Jangan pintu ya. Ini kan? Rumah korban, rumah korban. Itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nyari nuna. Ini lepas lagi ada no? Apa no? Lapor kok. Ya udah mau lapor. Kena tentang aku juga bawa. Ini apa tadi bang? Ini segini ingat deh. Apa ini? Kan jawab waktu apa? Si batal lu irin ni. Nai. Ya di kana ini ada sekarang. Kau kemana kemana deh? Jadi balan apa? Betul balan tina. Kami biasa nak. Kami biasa. Di sini. Kan jadi balan. Di balan itu tentang apa ini? Iya kak, ini air gila terbiasa gue gambar gaul. Tena. Tena. Tali bagus agak nge***. Tena. Jadi kapan nih? RK nggak PHP nu? Iya. Eh melapor kok. Ya. Bajikan ngangi. Putri, insyaallah putri nggak PHP nu. Iya, bajikan ngangi. Pernah RK, pernah tena kapan tuh? Supaya kebayang gua penuh. Korbannya ini mengatakan sebelum kejadian, korban diajak minum. Pada saat korban terbangun paginya, hak barangnya sudah tidak ada. Lalu kami mengarahkan korbannya ke Polsek Bajeng untuk membuat laporan polisi. Gini Pak, ada pelaku kita ambil. Setelah kita cek TKP, ini korbannya.
Cuma korbannya belum lapor, makanya saya arahkan mau melapor dulu. Sama kawan untuk LP-nya. Nek? Ya, itu bikin. Pernah lah? Iya, pernah kuliah ya, tapi enggak pernah sama. Oh, enggak pernah sama. Kami koordinasi dengan tiket pada saat itu, membuatkan laporan polisi. Lalu kami mengarah ke suatu tempat untuk mencari kendaraan yang digunakan pelaku tersebut. Tiba di sana, putar dulu mobilnya baru turun. Kamain usahari jual tua apa ya? Bukan, Pak. Merangnya meri balana? Iya. Neng cini ke jual tua? Ya. Neng cini ke waktu nang satu padukan apa ya? Nalik jago, Pak. Ini tuh kona? Belum taman, nah? Tidak, jika itu, Pak. Tidak, Pak. Turun sini, turun ke sini. Turun ke sini, putar mobil. Lokasi penadahnya dari TKP yang lain. Info dari pelaku katanya pernah melakukan pencurian HP yang barang buktinya dijual di sini. Tapi sama ya aku ibu. Sama. Kenapa kemai? Ya, assalamualaikum. Ya, kenapa hati, Pak? Anu, HP yang laku ya. HP apa? HP ini bagi mali HP Ria Nawir. Isi mami, Pak. Iya, makanya. Iya. Terus kecari terus ngana. Tidak, tak kalah beribu, sempat kau susah nyanyi, sungguh. Bila aku naik rumah ini, Bu. Iya. Pada saat kami tiba, ketemu dengan mamanya ini yang penadah, kami diantar ke rumah anaknya. Assalamualaikum. Paling dalam pun dapat cerita banyak-banyak. Lewat kembali Pak Anu HP di Nawir. Lewat kembali Pak. Ini apa sih? Tak ada lagi. Ini kita apa ya? Coba ya, kalau saya ingin jawab ya. Lo lagi, Pak. Aduh. Balang, no? Pakai apa ngeri ini? Apa-apa? Iya, Pak. Hah? Iya, Pak. Mana? Oh, ya, dulu itu ya, Pak. Lama. Gimana? Hah? Yang pernah ambil sama Icam, Pak. Kapan ambil itu? Dulu, Pak. Lama. Kapan? Lamanya kapan? Di mana? Luas. Kerea. Yang pinang di agung, yang pinang di agung. Tau, saya kan dulu tau. Siapa yang beli itu barang? Sama-sama di sana. Siapa yang beli? Jambat sama agung. Bukan namanya makna nerang, makna ngereng yang mainnya. Oh, iya. Tanya dari dulu. Ini memang apa yang melakukan ya? Namanya lemahnya, Pak. Barang dari mana? Mana? Ternyata motor yang digunakan pelaku ini lagi tergadai. Yang mana yang terima gadai ini hak motor adalah bernama lelaki alias. Masalahnya begini, kalau motor kondisinya bagus, mungkin masih mending. Kayak macam gitu mogok. Pekerjaan juga ada rumah. Enggak, Kak. Kemarin yang bilang sekali Kak Anu mau Kak bayar motor, jadi kupegang. Baru ini kan, enggak ku tahu juga dengan begini kasusnya Nawir. Saya tahu juga. Ya jelas itu ya, itu motor itu yang tadi. Iya. Dia pakai pada saat melakukan pencurian. Makanya kita di dalam kronologi dia, kendaraan yang digunakan pada saat melakukan. Ini surat perintah saya. Iya, makanya. Makanya itu kok ikut supaya cepat prosesnya. Itu Pak memang itu HP. Baru 4 tahun kuliah. Iya. Tahun itu HP. Namanya hasil kejahatan tetap kita cari. Hah? Karena dia tahu tuh barangnya dilukan, itu pasti tidak boleh barangnya. Iya. Enggak? Tasir kamen nih. Ikau air kau dilukan, ini ada barangnya.
Makanya itu minau banyak-banyak mengurin aku, okay? Iya. Diambil keterranganmu, salam gimana-gimana nanti keputusannya. Lalu kami melakukan penyitaan dan mengamankan barang bukti beserta penadahnya yang mana alias kami bawa ke Makassar ke posko Resmo Polda Sulsel. Pancasila aja deh, Pancasila. Ya barengan. Yang kompak, siap gerak. Jangan kumur-kumur, kok kumur-kumur. Luncur ke TKP, siap, 86.